Tak sabar bela timnas Indonesia di masa mendatang, Arthur Victor ingin main di posisi favorit. Arthur Victor mengaku tak sabar bermain untuk timnas Indonesia jika suatu saat menjadi WNI, dia mengincar posisi favoritnya di skuad Garuda, yakni striker. Meskipun juga bisa bermain sebagai sayap kanan dan kiri, dia lebih memilih untuk tampil di ujung tombak skuad Garuda. Saya ingin bermain untuk timnas Indonesia, karena itu akan jadi penghormatan terbesar buat saya, jika bisa saya ingin bermain sebagai striker, ujar Victor. Di posisi striker, Arthur Victor berarti akan bersaing dengan beberapa pemain lokal seperti Dimas Derajat dan Dendy Sulistiawan. Arthur Victor lahir dari orang tua yang merupakan orang Brazil, namun Arthur Victor mempunyai saudara di Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu tak bisa menutup rasa sukacitanya, dia pun berencana ingin bermain di Indonesia dan bisa menjadi pemain timnas di waktu mendatang. Saya ingin main di Indonesia dan membela timnas meski orang tua saya tidak berasal dari sana, tapi ada saudara. Saya sangat bangga dan bahagia jika bisa menjadi warga negara Indonesia, saya tidak bisa berkata-kata, saya sangat bangga. Terima kasih, tandasnya. Arthur Victor harus menahan hasratnya untuk membela skuad Garuda lantaran ia belum dapat panggilan dari PSSI. Arthur Victor sendiri saat ini tengah bermain untuk klub CS Palmeiras dan bermain sebagai penyerang. Keinginan bermain di Indonesia selalu ada karena saya yakin sepak bola Indonesia akan berkembang sangat pesat, ujar Arthur Victor. Kalau saya melihat, sudah banyak pemain top Eropa yang bergabung di timnas Indonesia, maka dari itu saya yakin Indonesia akan diisi pemain berkelas semua, katanya di Twitter. Penggawa timnas Indonesia, Sandy Walsh, diam-diam menandai pemain nomor punggung 5 Vietnam, yakni Doan Van Hau. Ia tidak segan untuk melayangkan sikutan jika bersua. Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di beberapa ajang ke depan, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 serta Piala Asia 2023. Rivalitas Timnas Indonesia versus Vietnam pun akan berlanjut di level yang lebih tinggi. Sebab, keduanya kerap bertemu di Piala AFF. Pertemuan skuad Garuda melawan Golden Star Warriors nantinya akan tersaji di Piala Asia 2023 lebih dulu pada Januari 2024. Baru bulan Maret 2024 mereka bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jelang bentrokan ini, Sandy Walsh yang menjadi bintang tamu di Sport 77 Official diminta oleh host Mamat Al-Katiri untuk menyikut pemain Vietnam. Saya ingin kamu menyikut pemain Vietnam, ucap Mamat. Yang mana? Nomor 5, kata Sandy Walsh. Menariknya Sandy Walsh bertanya siapa yang ingin disikut. Malahan pemain Cafe Mechelen itu tahu bahwa pemain yang kerap main kasar adalah nomor 5, Doan Van Hau. Mamat pun membenarkan bahwa Sandy Walsh perlu menyikut pemain Vietnam nomor 5 dan 11 yang kerap main kasar, terlebih melawan timnas Indonesia. Jika saya dapat mencetak gol, saya akan mencarinya dan menyikutnya sebagai selebrasi, imbuh bek kanan berusia 28 tahun ini. Kendati demikian, obrolan ini bak candaan belaka, bahkan host satunya Ribhan Pradipta memperingatkan Sandy Walsh agar tak bertindak demikian. Irak anggap laga melawan timnas Indonesia sebagai pemanasan jelang Piala Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Irak, laga melawan skuad Garuda tak ubahnya sebagai pemanasan jelang tampil di Piala Asia 2023. Indonesia dan Irak berada di grup F pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kedua negara, persaingan di grup F juga diramaikan oleh Filipina dan Vietnam. Pada matchday pertama, Irak dan Indonesia akan saling berhadapan. Laga ini akan dimainkan di Basra International Stadium pada 16 November mendatang. Irak jadi salah satu unggulan di grup F karena kualitas dan ranking FIFA mereka lebih tinggi. Bagi timnas Irak, dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap sebagai pemanasan. Pelatih Jesus Casas akan mencoba komposisi pemain sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Selain lawan Indonesia, Irak akan berjumpa Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini.
Laga itu akan dimainkan di Maidin Stadium pada 21 November 2023. Ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka bertemu di putaran final Piala Asia, tulis media asal Iran, Win-Win. Perlu diketahui, Irak akan kembali bersua Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 di Qatar. Laga ini akan dimainkan pada Januari 2024 mendatang. Irak hanya menjadikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai batu loncatan menuju Piala Asia 2023. Irak mulai menyusun rencana untuk bermain di Piala Asia 2023, salah satunya menjalani pemusatan latihan di Dubai. Yesus Casas akan membawa pasukannya berlatih di Dubai selama beberapa pekan. Di sana, mereka akan melakukan uji coba dengan Korea Selatan. Yesus Casas memilih Korea Selatan karena dianggap punya level yang tinggi. Yesus Casas merasa laga melawan Korea Selatan adalah simulasi sebelum mereka berjumpa Jepang pada laga fase grup. Media Vietnam ketar-ketir Timnas Indonesia sibuk naturalisasi pemain keturunan jelang lawan Timnas Vietnam. Media Vietnam ketar-ketir Timnas Indonesia sibuk naturalisasi pemain keturunan jelang lawan Timnas Vietnam di dua agenda besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Media Vietnam itu menyebut Timnas Indonesia kini aktif mengumpulkan prajurit kuat. Ya, sejumlah pemain keturunan dikabarkan kini dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar segera membela Timnas Indonesia. Di antaranya, ada nama Nathan Choyaon dan Jay Idzes yang ramai disebut bakal segera dinaturalisasi. Langkah PSSI yang terus menaturalisasi pemain keturunan guna memperkuat Timnas Indonesia sontak jadi sorotan media Vietnam. Pasalnya, mereka menilai skuad Garuda julukan Timnas Indonesia bakal menjadi tim yang makin tangguh dengan hadirnya sederet pemain kuat nan berkualitas yang sudah berpengalaman main di Eropa. Menurut media Vietnam, Dan Tri, ada dua keunggulan dari para pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia. Keunggulan itu adalah bentuk tubuh dan kekuatan fisik yang lebih baik. Dengan kondisi ini, Dan Tri meminta Timnas Vietnam waspada dalam menghadapi Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Vietnam akan bersua Timnas Indonesia dalam dua agenda penting, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, pertemuan kedua tim akan tersaji di babak ketiga. Pasalnya, Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama berada di grup F dengan Filipina dan juga Iran. Lalu, di Piala Asia 2023, keduanya juga berada di grup sama, yakni grup D dengan Jepang dan juga Irak. Indonesia mungkin menjadi salah satu tim di Asia Tenggara yang memiliki determinasi tertinggi untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia. Tim itu sedang mengumpulkan kekuatan intinya, jelas Dan Tri. Para pemain ini lahir dan besar di Eropa, tumbuh bersama sepak bola Eropa, sehingga mereka memiliki keunggulan yang jelas dalam hal bentuk tubuh, kekuatan fisik, dan kekuatan benturan, lanjut artikel itu. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia jelas berniat melampaui Asia Tenggara, pungkasnya.